Halo guys, perkenalkan nama aku Dimas Alpiano. Di video kali ini aku bakal mereaction salah satu penampilan dari Diana Ankudinova lagi yang berjudul Yodeling. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung aja reaction videonya bareng-bareng. Yuk. Oh. Wow, lagunya benar-benar sangat bikin orang bergembira ya. Keren Diana. Dia di video ini terlihat sangat muda sekali ya. Kalau kira-kira kalau misalnya kalian punya informasi mengenai video ini, tolong tulis di kolom komentar kira-kira pada saat usia berapa Diana Ankudinova mengikuti audisi ini. Oke? Enak banget ya, dari cara dia bernyanyi benar-benar menikmati daripada musik, alunan dan liriknya ya, dan pembawaannya tuh bagus banget, keren. Wow, teknik apa itu? Keren banget ya. Kalau semisalnya kalian juga punya informasi mengenai teknik ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya, nanti kita bahas bareng-bareng di kolom komentar, oke? Wah, keren banget ini, enak banget ya. Lagunya benar-benar gembira banget gitu suasananya. Membuat kita yang mendengarkannya meski kita tidak mengetahui ini apa sih lagunya, artinya apa. Tapi kita bisa menikmatinya karena pembawaannya tadi benar-benar luar biasa dari si Diana Ankudinova ini. Keren. Wow, keren banget ya melakukan belting tadi ya, sempat di beberapa partnya dan itu benar-benar luar biasa banget ya. Dia ini kayaknya masih muda banget ya membawakan lagu ini dengan keadaan usianya masih muda, dia sudah melakukan belting yang seperti itu dengan cukup powerful sekali, keren. Wow, gimana dia cara melakukan itu ya? Wow, cepat banget dia. Dengan perpindahan nada yang secepat itu, dengan naik turun nada seperti itu, dia mampu melakukannya dengan sangat baik transisinya tanpa ada jeda kesalahan sekalipun atau out-out pitch control kita menyebutnya. Luar biasa. Wow. Eh, BTW kok nggak ada yang angkat kursi, yang nggak ada yang tekan tombol ya? Wah, sayang banget. Padahal ini performanya sangat-sangat bagus sekali ya. Kira-kira apa sih menurut kalian mengapa para juri tidak menekan tombol? Silahkan terus di kolom komentar juga ya. Wah, sayang banget ini. Di The Voice dia tidak bisa diapresiasi dengan baik. Aduh. Wah, payah sih ini. Oke deh, teman-teman. Mungkin cukup di sini dulu reaction daripada video Diana Ankudinova. Kalau seandainya kalian punya saran, rekomendasi, kritik, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen channel ini supaya kalian bisa tahu video reaction tentang profesional singer lainnya termasuk Diana Ankudinova lagi. Oke? Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and stay safe.